Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikin Rosikin di channel One is di channel kampung teman-teman. Pada sore hari ini saya pengen review jualan pecel lele ini. Pecel lelenya Bapak Ayas yang ada di wilayah apa ini, Sukaseneng. Sukaseneng Combrek. Ya, mari kita ikuti reviewnya teman-teman. Ya, inilah teman-teman jualan Bapak Ayas, yaitu toko pecel lele, toko warung, warung makan pecel lele teman-teman. Tuh, pecel lele ada ayam bakar, bebek bakar, entog bakar teman-teman. Dan ikan bakar juga ada kayaknya, lele itu. Ini berada di wilayah Sukaseneng teman-teman. Ini jalur yang menuju ke Pusaka Ratu ini, Pusaka Negara. Dan di sini yang arah ke Desa Compreng teman-teman, wilayah Compreng ini. Ini barangkali teman-teman mau berbelanja atau pengen beli pecel Mamang. Ya, ini namanya pecel Mamang. Mang Ayas mungkin ini. Ya, bisa aja datang ke sini di Dusun Sukaseneng teman-teman. Dekat bengkel mobilnya ini. Bengkel-bengkel Mak Asep, Pak Asep. Ya, ini kalau teman-teman pengen tahu ini Pak Ayasnya ini. Nih, Mang Ayas mau nganterin pesenan teman-teman ya. Barangkali mau pesen tinggal ngebel aja di HP-nya teman-teman. Ya. Nih, lihat Mang Ayas. Tuh, teman-teman. Bisa lihat, inilah Pak Ayas yang jualan pecel lelenya yang ada di wilayah Sukaseneng Compreng. Ya, ini tempatnya teman-teman. Ini di etalasenya ada apa aja teman-teman? Mari, ayo kita lihat. Di sini ada ikan ayam dan itu coelan. Coelan kalau orang Sunda coelan ya. Atau lalaban teman-teman. Lalaban. Nah, di situ ada ikan ayam. Ada apa lagi itu? Tahu, ada tahu teman-teman. Ada tempe. Mungkin ini langsung digoreng teman-teman. Jadi kalau beli di sini serba hangat teman-teman. Soalnya semua dipanasin. Semuanya serba panas. Nah, ini nasinya teman-teman, barangkali teman-teman di rumah nasinya habis. Di sini Mang Ayas menyediakan nasinya. Tuh, barangkali teman-teman pengen makan di sini, datang aja di wilayah Sukaseneng. Nah, ini apalagi sambelnya ini teman-teman. Wih, sambelnya mantap sekali ini. Sambelnya ada coelnya itu, coelannya waduh mantap banget itu, ada bonteng, timun itu, timun. Terus apalagi tuh kemangi. Dan kol, waduh, makin nambah mantep nih teman-teman. Ya, ini kalau teman-teman pengen lihat, ini ikan ayamnya ya, tuh. Ini ikan ayam, ayam kampung ini teman-teman, bukan ayam negeri ya, ayam kampung ini. Ini, nah, ini entok ini teman-teman, ini daging entok ini. Itu ayam, daging ayam yang tadi ini daging entok teman-teman ya. Nah, kalau ini baru mungkin ini daging ayam negeri nih yang biasa kita lihat tiap hari nih. Tuh ya, pokoknya serba komplit teman-teman. Ini tempe dan ini teman-teman, ini tahu ya, ini tahu ya. Ya, barangkali teman-teman berminat, barangkali teman-teman pengen merasakan pecel lelenya Mang Ayas. Ini berada di wilayah Kampung Sukaseneng, deket bengkel mobil ya teman-teman. Bengkel mobil Pak Asep ya. Iya, bengkel mobil Pak Asep nih sampingnya. Nih bengkel mobilnya teman-teman ya. Nih tinggal datang aja. Ini sampai, kalau malam sampai jam berapa Pak Yas? Jam 10. Oh, sampai jam 10 katanya. Mulai jam 11 tuh. Ya, kalau bukanya jam 11 siang teman-teman ya,
jam 11 siang. Kalau tutup sampai jam 10 malam. Ini lagi goreng ikan nih teman-teman kayaknya nih. Ini ada yang pesen ini ya. Tuh, mantap kan teman-teman? Di sini serba dipanasin semua. Pokoknya sehat di sini makanannya. Tuh, teman-teman, nasinya udah oke. Di sini tempat makannya udah disediakan. Barangkali teman-teman pengen makan di sini, tinggal datang aja ke sini di warung pecelnya Mang Ayas yang ada di Kampung Sukaseneng Compreng, teman-teman. Inilah penampakan warungnya, itu Mang Ayasnya lagi ngeladangin pesenan, teman-teman. Tuh. Ya. Lagi ngeladangin pesenan. Ini kalau dari depan, teman-teman, bisa kita lihat. Tuh. Ya. Pokoknya teman-teman tinggal datang aja ke sini. Udah mungkin teman-teman udah mengenali kalau orang Comprengnya, wilayah Compreng kayak Sukaresmi, Sukawera, wilayah Lamaran Jatireja, pasti ngelewatin jalur ini, jalur Compreng Sukaseneng dan arah yang mau ke Pusaka Ratu ke sana ke utara, teman-teman. Ini ada bengkel mobilnya dan di sampingnya ini pecelnya Mamang, Mang Ayas. Ya, di sini pokoknya tersedia nasi uduk, pecel lele, ayam bakar, bebek bakar, entok bakar dan ikan bakar. Pokoknya serba komplit, teman-teman. Ya. Ya, teman-teman. Inilah Bapak Ayasnya lagi ngeladangin dan ini ada pesenannya. Ini pesenan orang udah jadi nih, teman-teman. Tuh, lihat ya. Pokoknya ada sambelnya. Ada ikan ayam atau ikan entok atau ikan bebek, pokoknya ada semua di sini daging-dagingnya. Ada apa lagi nih? Ada tahu. Waduh, nambah. Oh, sangat mantap. Oh, coelanya apalagi. Ya Pak Ayas ya. Inilah kalau teman-teman lewat di wilayah Sukaseneng, barangkali malam mau beli pecel lele, mau bakar ikan, bakar ikan entok, bisa tersedia di sini di pecel lele Mang Ayas. Ya teman-teman, sekarang saya lagi duduk bareng dengan Bapak Ayas nih yang punya warung pecel lele. Kita akan berbincang-bincang, mau menanyakan sesuatu. Pak Ayas, ini kalau buka jam berapa? Jam 11 siang. Oh teman-teman, jam 11 siang kalau buka. Sampai malam jam berapa? Jam 10 teman-teman ya. Barangkali teman-teman yang ada di wilayah Compreng lewat di Pusaka apa? Jalan Pusaka Ratu, khususnya di Sukaseneng, bisa mampir ke sini ya. Di pecel lelenya Mang Ayas. Nah, ini kalau belanja nih, kalau belanja berapa hari sekali? Tiap hari. Oh, teman-teman tiap hari. Berarti dia laris, lakunya laris keras ya. Laris keras. Ya. Nah, ini kan di sini kan serba apa ini baru ya, serba baru semua Pak Ayas ya, nggak ada yang bekas kemarin ya. Tuh teman-teman, nggak ada yang bekas kemarin, bisa dicoba di sini. Di sini serba baru semua, nggak ada yang bekas kemarin ikan ya. Alhamdulillah, ini berarti jualannya laku nih Pak Ayas nih ya teman-teman ya. Tuh, tapi kalau ngomong penghasilan saya nggak mau ya, itu rahasia, saya nggak mau, tidak akan dipublikasikan. Itu pribadi ya teman-teman ya. Maaf ya, saya nggak bisa ngomongin masalah itu. Tapi kalau yang lainnya nggak apa-apa lah. Nah, di sini kalau kendalanya apa nih? Yang bikin Pak Ayas, aduh, gimana? Apakah pas musim hujan atau gimana? Nah, begitu musim hujan. Oh, musim hujan teman-teman. Mungkin di sininya banjir. Mungkin di sininya banjir keluar yang belinya. Masalahnya yang belinya itu teman-teman nggak ada. Balas keluar hujan itu, makanya kalau musim penghujan kayak gini mungkin pembelinya mengurangi teman-teman. Jadi mungkin dia kalau bawa beri sih jualan beri, ya secukupnya aja
nggak kayak musim-musim kemarau atau musim hujan kan enak gitu suasananya, nggak apa tanahnya nggak kotor, maksudnya tuh nggak banjir, ya pokoknya enak lah. Pokoknya teman-teman kalau mau beli pecel lele ke sini ya, datang ke Pak Ayas nih di Sukaseneng ya, dekat bengkel Pak Asep nih, bengkel mobil ya. Udah, baiklah teman-teman, itulah review saya di warung pecel lelenya Pak Ayas di wilayah Sukaseneng. Mungkin teman-teman barangkali berminat yang berada di wilayah Compreng, Sukaseneng dan sekitarnya di sini. Dan semoga info ini bisa menjadi itu teman-teman informasi yang bagus lah, barangkali teman kalau malam apa kalau malam pengen nyari makanan bisa datang aja ke sini. Dan sebelumnya saya minta subscribe-nya biasa, subscribe dan share-nya, komen dan tekan loncengnya ya di channel One is di channel Kampu. Itulah review dari saya, dan sebelumnya saya minta maaf barangkali ada salah-salah kata, salah-salah omongan, saya minta maaf teman-teman ya. Dan sebelum juga itu saya udah merindukan apa yang saya videokan itu tentang penjualan, tentang perjalanan, dan pokoknya yang penting bermanfaat teman-teman ya. Ya udah, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.